Halo, kan Cha. Baru saja ini selesai. Jadi kali ini kita bakal unboxing. Ya, unboxing pertama tahun 2018. Ya, awal Januari juga awal pertama kali gua nge-YouTube kan juga nge-review di awal tahun gitu. Jadi ya kali ini kita bakal nge-review dan unboxing satu buah barang. Bukan satu buah barang tapi banyak buah barang. Ya, ini adalah satu box besar yang gua dapatkan di auction. Ya, jadi gua tahun lalu nge-auction beberapa barang dan lumayan dapat banyak. Gua dapat apa aja? Mari kita lihat. Soalnya gua juga nggak tahu. Soalnya di halamannya itu isinya ditulisnya apa? Random items gitu. Jadi ya, mari kita buka bersama-sama. Jadi ini dia boxnya gede. Kali ini gua beli masih seperti biasa, gue beli di Jazz, di J Collect Stuff atau 4846 Stuff, ya. Kak Jazz, makasih banyak, ya diskon lah, kan udah di endorse gitu. Tapi ya, Kak Jazz kan lebih terkenal daripada aku gitu, jadi ya bodo amat. Ya, kali ini kita bakal nge-unboxing, ya, kalian udah tahu, ya, jadi ya gitu ya. Ini kita pakai kunci, kunci apa? Ini kunci rumah. Isinya adalah aku melihat banyak bubble wrap. Jadi ini barangnya baru aja nyampe pas tadi gua mau berangkat ke kampus. Jadi ya, ini gua nahan-nahan buat ngebuka. Gua tunggu sampai ngampus selesai. Ini ya. Iya, ini dia kotaknya ya. Kita buka bersama-sama. Lebat ini. Oh, ada kaos HKT48. Awitan. Yay! Dapat kaos. Ini kaos SKT yang apa ya? IKM ya, kalau nggak salah. IKM ya. Ini kalau nggak salah pernah dipakai sama Ichan, iya, di Alpha Twitternya. Gue inget banget, iya. Ini kaos awitan, iya, masih baru, masih gres. Ini plastiknya, iya. Di sini, oh, IKM I Love You, iya. Ini yang kaos promosional IKM I Love You. Di sini, nggak tahu ini apa, banyak bubble wrap di sini yang pasti. Malam ini gue banyak kerjaan ya. Bubble wrap kita dapat gantungan kuncinya sakura ya. Terus dapat ini gelang ya, gelang karet Gina ya. Ini kayaknya gue bakal mempensiunkan yang ini. Terus kita dapat banyak bubble wrap. Ya ini kotaknya udah gak kepake. Di dalam bubble wrap ini adalah barang-barang yang sisanya. Ya, ini bukannya gimana ya, biar gak ngerusak bubble wrapnya gitu loh. Ya, kita dapat banyak sekali barang-barang idol. Ya, ini dia barang-barangnya. Oh, ada kaos size M, entah muat apa enggak di gua. Ya, yang pertama ada kaos HKT48 size M ya. Kita buka, ini adalah HKT48 t-shirt ya. Nggak dikasih tahu ini kaos konser atau apa. Oh, ini kaos konser ya, Saitama Super Arena ya. Sini kaosnya HKT48, kayaknya kecil di gua. Terus ini kaos Suika Baby ya. Suika Baby, kalau yang kalian nggak tahu, Suika Baby adalah Suika Baby adalah single dari subunit AKB48, yaitu Not Yet, di mana di situ ada Sashi, ada Yuihan, ada siapa lagi sih, ada Kitarie, sama satu lagi lupa, Yuko ya, ada Yuko ya. Ini kaosnya. Ya. Suika Baby Not Yet. Di sini belakangnya. Shaka. Kalau di Jepang makan apa? Semangka pakai garam kali. Ya. Terus ini dapat kaos BD-nya Ichan. Yay! Ichan, ya. Ini adalah kaos BD-nya Ichan sekitar tahun 2014. Ini juga salah satu wishlist gua dan akhirnya dapat. Setelah kemarin sempat mau bikin fake-nya gara-gara
udah kehabis apa kehabisan udah putus asa istilahnya mah, putus asa nggak dapat dapat dia ya, ini tanknya ya, tank plastiknya, ini dia kaosnya, masih fresh cuy, masih baru, belum pernah dipakai ini. Nih SKT48 Ichan 17 Goto Izumi ya, sini tanknya. Ini yang mencirikan kalau ini kaos tahun 2014 yaitu tagnya yang ini ya, kaos SKT ya, termasuknya kaos SKT yang 2014 itu kayak begitu itu tagnya. Terus ini ada lagi kaos konser, oh bukan, ini Sosenkyo, kaos Sosenkyo nya SKT masih baru ya. Ini kalau nggak salah Yuna pernah pakai ya, kalau nggak salah gue punya PP nya tapi album PP gue di lemari, gue malas buka. Ya ini kaosnya. Terus ini kaos BD-nya Natsu. Ya, sama towel. Towel dulu deh. Ini towelnya Natsu. Aing jadi Natsu Oshi, fuck. Ini kaos BD-nya Natsu 2014, ya. Ini. Sini. Di belakangnya. Sini tag-nya tadi, ya. Terus kita dapat plastik. Ya. Ini yang Ekonom Labirin. Celananya ini gimana sih? Concert and light. Oh, nggak ada baterainya pak? Nggak ada baterainya? Ya, jadi ya gitu. Ya, ini lastik, ya. SKT48. Ini bukan lastik Korea. Ini bukan lastik K-pop, ya. Ini bat badminton. Bat pingpong, ya. Ini dia. Ini Ekon Labirin, ya. Terus kita dapat ini. Ini apa? Aku tidak tahu. Stiker. Kita dapat stiker. Kaos gede gini. Oh, jaket. Oh, bukan. Oh, ini apa? Raincoat, ya. Ya. Ini raincoat. Apa? Jas hujan, ya. Jas hujan SKT. Buset. Ya. You'll never expect anything if you buy anything on auction, ya. Termasuk yang badge gitu ya, yang kayak gini. Ini buat SKT Tour. Arena Tour. Iya, Arena Tour. Ini apa? Jas hujan. Iya, ini jas hujan. Terus kita dapat ini. Akimashite omedetou gozaimasu. Emang akimashite ya, emang iya gue belum nyebut itu ya, iya. Selamat tahun baru ya bagi kalian. Emang gue juga. Iya, bagi kalian manusia. Emang ada gitu yang nonton alien? Oh, ini sashi. Ini kayaknya ini deh. Apa? Kayak tak bukan taplak apa sih bandana gitu ya, ya ini yang apa sih yang zacho apa sih yang stage-nya Sashi itu loh, iya yang stage musikalnya Sashi ya, ini dapat kayak beginian, ini merchandise-nya, ini bungkusnya. Terus kita dapat mini towelnya Natsu ya, mini towel Natsu ini yang suki-suki skip ya. Kita dapat mini towel lagi, Natsu lagi, ya. Kali ini yang Arinatsur. Terus kita dapat lightstick lagi, yay! Kita dapat dua lightstick. Oh, yang ini khusus buat yang sashi tadi, yang sashi zacho apa gitu gue lupa. Oh, sashi Hararino zacho kowen. Nah, ini dia. Ini adalah bukletnya kayaknya. Iya. Oh iya, ini booklet. Bukan booklet, ini kayak buku guide-nya gitu, guide untuk di area di tempat itunya. Di tempat acaranya. Serinu. Ini lucu aja. Ada rambutan, ada Nao. Ada yang udah nonton Nao pas di apa? Yang bonus DVD album itu, serius itu tipe gua banget. Ya gue entah kenapa suka sama cewek yang ghost lolly gitu. Iya. Cantik anjir. Terus ini ada Minazo. Sana. Luka, jangan. Terus ada Sashi. Ya. Awitannya mana ya? Awitannya Naruka. Awitan. By the way, gue baru aja tahu kalau ternyata salah satu youtuber yang menjadi motivasi gue untuk bikin YouTube itu ternyata dia udah berhenti, yaitu Koyubi Kazuki, dia udah berhenti nge-YouTube ya, jadi ya gitu ya, gue cukup sedih karena dia juga salah satu inspirasi gue buat bikin YouTube ya. Ini Awitan
Terus kita dapat beberapa kipas ya. Umi no Akachi Akamichi Seaside Park ya. Ini ada towel, bukan towel, kipas itu lumayan. Sini ada Tomomi Kasai. Oh, dapat Big Uchiwa. Ya. Hai. Tapi aku bukan Kasaiwashi ya. Gue dapat 2 coba apa merchandise Kasai, tapi gue bukan Kasaiwashi gitu loh. Kenapa gitu loh? Terus ini Nako ya. Ini yang dari Sashi Zachokoen ya. Terus kita dapat satu lagi, ini yang terakhir yaitu Jang. Oh, Matsu. Tapi kok mukanya begini amat ya? Kesel gue. Jadi ya. Ya, habis. Ya, see you dari gue. Makasih buat nonton. Itu dia tadi unboxing berapa kaos? 1 2 3 6 kaos, 1 towel, 4 Uchiwa, 3 towel, 2 lightstick. Sama gelang tadi ada di dalam. Ya, sama towel ini. Ya, jadi ya gitu ya. See you dari gue, makasih udah nonton. Itu dia tadi unboxingnya. Itu dia tadi unboxing pertama tahun 2018. Bawa Jepang. Ya, see you dari gue, makasih udah nonton. Keep Dimers up. Dadah, sayonara. Sampai jumpa lagi di video gaming. Ya, gue bakal bikin video gaming, coy. Hahaha, ada ini soalnya. Hahaha, fuck you. No wonder after all.